Kembali lagi bersama gue Setiadi dari PC Game Shop. Dan kali ini tuh gue ditemenin sama Aroni lagi. Hey, hai. Kali ini kita mau unboxing barang yang fresh from the oven. Yaitu ini nih, Switch OLED versi Pokemon Scarlet and Violet. Pokemon Scarlet and Violet. Ini nanti gamenya akan rilis di tanggal 18 November. Tapi jadi bentar lagi. Tapi Switchnya udah duluan nih, yang versi dia. Ini buat siap-siap lah ya mereka, iya. Ya buat siap-siap. Buat nanti tanggal 18 November. Ini buat fans Pokemon nih, mesti banget punya nih. Ini tampak depan dari dusnya, tampak samping. Tampak samping. Ini samping. Si bebek. Bebek lagi. Bebek dinosaurus kucing nih. Dinosaurus sama buaya sih, ya begitu lah ya. Nah ini tampak belakangnya, dia jadi udah kasih lihat di dalam ini tuh kayak sneak gimana. Peek. Sneak peek gitu. Oke, sekarang tampak samping lagi. Ya di sini cuma dikasih lihat ya fitur-fiturnya dari OLED ini sama begini. Oke, ini udah semua sih, mari kita langsung unboxing aja kali ya. Nah ini bagian bawah dari konsolnya nih ya. Terus ini kalau dibuka ada siapa namanya, Sprigatito spaghetti, no. Oke, sekarang kita unbox. Joy-Con-nya. Nah, ini yang gue pegang versi Scarlet. Yang gue pegang ini yang Violet. Ya, ini di bawahnya ini ada logo sekolahnya ya? Iya, kayaknya. Sekolahnya. Ya, kayaknya sih, kayaknya kalau kita ngeliat dari trailernya ya, settingan Scarlet Violet ini lebih ke di, sekolah, apa, karakter ya? Kita masuk sekolah gitu. Oh iya, masa-masa sekolah. Ini kayak jeruk-jeruk gitu apa tuh? Ini kayak logo sekolah yang di sini kayak anggur. Anggur. Nah, ini bagian belakangnya nih. Buah-buah seger. Ini ada starternya ya, starter buat nanti Pokemon Scarlet Violet ya. Sekarang kita ke main eventnya. Main eventnya yaitu si body mesinnya. Body mesinnya. Kita buka. Mundurin dulu dikit. Oke. Hitam. Polos. Nah, ini depannya ya. Tapi kalau polos. Belakangnya tidak polos sama sekali. Tidak polos sama sekali. Penuh ukiran di sini. Ini bagus ya. Gemes. Ini ya apa bahannya itu ya? Lucu loh. Coba buka-buka bawahnya, buka-buka. Bawahnya buka. Nah, tapi enggak ada apa-apanya. Ya bawahnya enggak ada apa-apanya, tapi sengaja ininya. Coba pasangin cuy, kan pasangin. Nah, aku pasang sebelah sini. Oke. Nah, jadinya begini tampak depan. Tampak belakangnya kasih lihat. Rame. Baru nyadar, apa? Yang gambar yang dari sini nyambung sama nyambung yang di... Iya. Oh iya loh. Ada yang nyambung. Oh iya loh. Cuma dia kayak iya, agak kepotong ya. Terus. Ya oke okay lah, nih. Nih ya, bisa kelihatan ya. Sini, nyambung nih bagian dirinya. Bagus banget tampak depannya. Seperti ini. Gua gak ada kami. Iya, enggak. Gua pegang pakai dua tangan. Sekarang ada lagi nih, yang mantep nih. Selain switch-nya ya pastinya ya. Doknya juga mantap nih. Doknya soalnya beda warnanya. Gak kayak yang biasa. Di. Coba. Di. Hah? Glossy. Oh iya. Glossy. Oh iya lu glossy lu. Biasanya kan doff ya? Iya doff sih, kayak di belakangnya gitu. Jadi glossy lu. Terus Udi. Juga. Logo Nintendo Switch-nya jadi pindah ke atas deh. Oh iya. Biasa kan di sini ya tengah ya. Jadi di sini nih kecil. Di atas sini. Di belakang juga ada. Di belakangnya juga dikit sih, tetap doff. Tapi di sini nih ada aksen Pokeball ya. Heeh, Pokeball. Sini sisanya ya sama aja semua. Bagian bawahnya ini kayak ada anti-slip-nya gitu ya. Ya, khusus buat yang dock OLED ini nih. Gitu. Ada lagi sebenarnya satu lagi nih yang spesial. Nah. Strapnya juga? Iya dong. Strapnya sininya warnanya, ini bukan putih sih ya. Ya putihnya kayak pucet gitu. Emang beda ya sama yang OLED biasa ya? Beda. OLED yang biasa itu malah yang warna putih itu hitam sininya. Cuman sini ada aksen putih-putih. Nah ini nih strapnya ya. Warnanya Scarlet. Yang ini warnanya Violet. OLED. Coba kita pasang. Nih. Oke. Pasang. Hop. Pasang. Dilock dulu. Biar iya, lepas. Dari sini ya. Hot. Ah. Tada. Dipakai. Wih, keren banget. Mantep ini. Ih, bagus banget ya. Gemes.
gemes, 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 pengen beli. Nah, Game Box gimana nih? Sweet Solid yang kali ini, bagus gak? Bagus gak? Bagusan ini apa yang Splatoon 3, coba kalian komen ya di bawah ya. Wah, ini sih. Tapi tetap Mimin karena suka Pokemon, jadi pesennya ini. Eh, bukan pesan ya, maksudnya sukanya ini, sukanya yang ini. Kalau menurut kalian gimana? Oh, satu lagi sebelum kita tutup, kira-kira kalau kita kalau udah keluar nih gamenya tanggal 18 November. Tanggal 18 November. Starternya lu bakal pilih yang mana? Starter ya, si bebek. Sama. Gue juga pilih bebek. Karena dia lucu. Kayak Donald. Gue nggak tahu nanti mau jatuh. Gue nggak tahu nanti dia berubahnya gimana ya. Mungkin berubahnya di sini kan lucu. Biasanya berubah tiba-tiba jadi keker gitu kan. Tapi ya nggak peduli. Yang penting pas dianya itu kayaknya lucu gitu. Kayak Donald. Donald tapi masih kecil. Mimi. Iya. Ya paling kalau nggak dia, ya kucing. Siapa namanya? Sprigatito. Oh iya, spaghetti tadi ya. Spaghetti. Ternyata beneran kasih nama spaghetti. Ya, mau gimana Sprigatito apa gitu spaghetti. Nah, kalau kalian nanti bakal pilih starternya apa? Komen ya. Komen, komen. Nah, Gamers, kalau kalian ingin banget nih, pengen banget beli Nintendo Switch OLED Pokemon Scarlet Violet Edition ini, kalian bisa langsung mengunjungi PS Game Shop di website maupun marketplace-nya ya. Kalian bisa cek di sono ya. Oke, langsung gas.